Untung kami membawa tebu yang diberi paman tadi. Tebu ini akan kami peras untuk diambil airnya dulu, teman. Selain dijadikan untuk minuman, air tebu ini mau kami buat masakan menjadi campuran bekicot. Sal, kita punya sal. Nah, jangan lupa. Oh iya, sal. Pak, punya jolali diri sih ya. Oh iya, lah. Untuk memasak bekicot, kami tinggal membakar semua bekicot langsung di bara api seperti ini, teman. Dijamin langsung matang bekicotnya. Sembari menunggu bekicotnya matang, kami siapkan bumbu masakannya dulu ya. Tadi Bang Risha, Bang, kenal Laden. Oh iya, Nan. Bumbu rempah seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai diiris-iris sampai halus. Semua bahan ini akan ditambahkan untuk memasak kembali daging bekicot bakar yang sudah matang. Ayo, Rafa, iris yang banyak bumbunya supaya makin enak nanti masakannya. Untuk mengambil air tebu, cukup peras batangnya dengan cara ditekan bambu seperti ini. Wah, jadi tidak sabar nih lihat tiap tetesan air tebunya. Nah, sudah matang nih. Saatnya angkat bekicot sebelum jadi gosong. Sal, banyak tebunya, jondre nih. Pulang. Lanjut, air tebu yang sudah diperas mau kami masak sampai mengental dan menjadi gula dulu nih, teman. Nan, ngewangi nyongkeli ya, aku tangguh di gulanya ya. Oh iya, Lang. Oh iya, pada daging bekicot terdapat kandungan protein hewani dan asam amino yang cukup tinggi. Dipercaya dapat menambah tenaga dan memperkuat daya tahan tubuh. Wah, cocok nih untuk kami yang siap melanjutkan berpetualang lagi. Hehehe. Wah, dagingnya gue aja gede, Lang. Enak gak ya, Nan? Hai, takkan sabar aku. Ojo, Nan. Masakan air tebu sudah mengental dan berubah menjadi kecoklatan nih. Tinggal masukkan semua irisan bumbu dan terakhir daging bekicotnya. Aduk-aduk terus sampai benar-benar matang deh. Iya, hilang. Enak di tangannya, Nan. Penak, Nan. Udah gitu. Nah, saatnya semateng, Ki. Saatnya diangkat, ayo. Yo. Bekicot saus gulanya sudah jadi. Ayo, kawan, kita santap dulu hasil masakannya yuk. Daging bekicot yang kenyal ditambah saus dari gula tebu asli yang manis dan gurih. Jelas rasanya enak, tenan. Bawanya lang ya. Nah, saya sentak, banyak tebunya lagi domba yuk. Yo, yo, yo. Perut sudah kenyang, rasa haus pun hilang. Dan kami siap untuk lanjut bertualang. Wah, mantep. Bekicot, omirnya banyak tepung. Mantep, tenang, Yusar.